dia bisa menjebolkan angka cumai tentunya yang dilakukan oleh apa Royal. Tembak bro, wah kali ini dia menuju mata si bro. Dia cuma berlari di sudut tenaga di hadapan. Ternyata kali ini satu pukulan satu hantaman sudah dilontarkan oleh si depan sehingga tanpa salah sudah dapat dari kedua belasan apa Royal. Kini selesai di Subadi Holy kedua belasan Raja Wali Sakti dari Raja Wali Sakti harus lagi rumah punggung. Punggung 11 dari kedua belasan Raja Wali Sakti nampaknya punggung 11 ini sosok pemain yang tidak mengenal kata adalah tidak mengenal kata capek, tidak mengenal kata lesu, akan tetapi dia dengan penuh semangat, dengan penuh prestasi cukup baik tentunya dia mencoba menggempur gerbang lawan dari kedua belasan. Apa Royal tembak bro? Wow kali ini saya wow mati, namun dia mencoba riuh di sana dihadang oleh si depan mencari celah dihadang kali ini. Wow ternyata dia sudah aman-aman saja di pos yang pertama. Tetap di kedua belasan Wali Sakti harus lagi nomor punggung Pamungkas. Nomor punggung Pamungkas dari kedua belasan tiga yang ada monggo. Nomor punggung tiga Pamungkas satu dua malam yang ada tiga. Nomor punggung tiga nampaknya dia sudah bertengger dengan siapa dengan penuh semangat sekali pada besi bol kebangkanya. Akhirnya kali ini si Dingbol bisa menghidupkan tembakannya lagu sepai mungkin tembak bro. Ternyata kali ini tembakannya mantap si Dingbol. Wow Dingbolnya jatuh bro. Gol yang diletakkan sembarangan terjadi lah tukar bebas yang dilakukan oleh kedua belasan Raja Wali Sakti. Dipersilakan untuk memasuki lah istana serang dari kedua belasan apa Royal. Dari apa Royal harus bagi nomor punggung 5. Sembari menunggu teman-temannya dari apa Royal masuk istana serang, saya panggil nomor punggung 5 dari kedua belasan apa Royal. Dan banyak nomor punggung 5 ini si kurus kesi tentunya ingin mencoba berkomunikasi di kesempatan sore hari ini. Agar dia bisa menghidupkan tembakannya lagu sepaik mungkin naik ke sekitar bunda. Tembak bro, wow ternyata kali ini tembakannya mantap sih bro. Lalu bola terpecah lapangan. Dia mencoba berlari dengan sebuah tenaga. Berlari dari kencang. Umpan terobosan dia lakukan di belakang sana. Agar dia mampu untuk memberanikan bola kali ini. Kita lihat saja. Wow. Kali ini satu bukan satu hantaman sudah diletakkan oleh sebuah belakang. Sehingga langkahnya dibatalkan begitu saja oleh kedua belasan apa Royal. Kini serang-serang disembali oleh kedua belasan Raja Wali Sakti dari Raja Wali Sakti harus menuju nomor punggung 4. Nomor punggung 4 dari kedua belasan Raja Wali Sakti tampaknya nomor punggung 4 ini yang mempunyai postur tubuh olahragawan jika agresi sudah bertengger di kota serama. Akhirnya kali ini dia bisa menjempolkan angka 2, bisa membawa angka keberuntungan kita dan saja nanti sambil mengayung-ayung tongkat saktinya ayunkan saja si Gribunda tembak bro. Kali ini satu pukulan tepat sudah mengarah tubuhnya sehingga dia sudah dapat dari kedua belasan Raja Wali Sakti. Kini serang-serang juga sembari oleh kedua belasan apa Royal. Dari apa Royal harus maju nomor punggung 6. Nomor punggung 6 dari kedua belasan apa Royal. Nampaknya nomor punggung 6 ini dengan penuh semangat sekali, dengan penuh prestasi cukup baik tentunya dia melangkah menuju kota serapan. Agar dia bisa menerobos dari kedua belasan Raja Wali Sakti sambil berjongkok mengambil simpulnya menggabung-gabung bentar pertahanan. Kali ini ayunkan saja skill bunda gerakan tangan kanan tajam dengan wow saya seribu saya namun ini tembakan jahat di bola terlalu menuti di sana diumpan lagi pun ternyata kali ini satu pukulan jarak jauh sudah dilontarkan oleh skill terpaksa hingga karena sudah dapat dari kedua belasan apa Royal. Kini serasa untuk disempati oleh kedua belasan Raja Wali Sakti. Dari Raja Wali Sakti harus maju nomor punggung 5. Nomor punggung 5 dari kedua belasan Raja Wali Sakti. Kasih semangat untuk Raja Wali Sakti bro. Wow tampaknya dengan suara-suara yang ada cukup semangat sekali bikin nomor punggung 5 ini terharu. Ini mencoba memberikan tembakan cukup baik tentunya lakukan sebaik mungkin tembak bro. Wow kali ini tembakannya bola terpental lapangan. Dia mencoba berlari dengan sebuah tenaga dari ke belakang. Akankah dia mampu untuk menerobos dari kedua belasan apa Royal. Kali ini dia masih dikepung di sana berkotak kaki dihadang kali ini. Ini satu pukulan satu hantaman yang sudah dilontarkan oleh kedua belakang. Kali ini masih terjadi dobel pukulan di belakang sana kali ini bol. Wow, pukulan masih tidak bisa diduga kali ini hanya diumpan lagi pukul lagi untuk merupakan istana serang. Wow, kali ini istana serang sudah masih terjadi lagi pukul bol. Wow, kali ini istana serang sudah aman-aman saja dikuasai oleh
oleh kedua belasan Aba Royal. Baik, dari Aba Royal harus maju nomor punggung 7. Nomor punggung 7 dari kedua belasan Aba Royal, nampaknya nomor punggung 7 ini berjalan sampai sejak menuju ke dasar Aba. Akan kali ini dia bisa menghidupkan tembakan jalan kudus baik mungkin sambil mengelilingi kota senapan berjoko mengambil sikbonnya. Akankah dia bisa menjemputkan angka 2? Bagus ini nyawa yang kemarin jauh-jauh. Malam 12 malam yang ada nomor punggung 1 dan nomor punggung 2 kali
bawah mencoba menggali kedua belasan Raja Wali Sati. Sampling isu dari Mogeng Skrull, agar kali ini dia bisa menggunakan tembaknya lagu sebagai Mogeng tema. Wow, ternyata kali ini dia mengajak batas ini, dia mencoba beliau di sana di hadap pukul kali ini. Wow, satu pukul satu antaman sudah terarah oleh kedua belasan. Apa yang kali ini terasa di sumari oleh kedua belasan Raja Wali Sati. Dari Raja Wali Sati harus maju nomor punggung 9. Nomor punggung 9 dari kedua belasan Raja Wali Sati lambat nomor punggung 9 ini. Berapa yang ada? 10 monggo. Nomor punggung 10 dari kedua belasan Raja Wali Sati. Nampaknya dia sudah berjalan melangkah pasti menuju kota selatan yang mempunyai akrobat cukup baik. Tentunya si kurus kesih sudah berjoko mengetik mengembangkannya. Agaknya si tokar sakti ini bisa menjelukkan tembakan lagu sebaik mungkin. Sampriking sudah dipengaruhi sama si driver ingin mencoba beri kompatan ketika lagu saja tembak. Wow, ternyata kali ini dia pakai jabatan si dibunuh namun bola sudah disana di hadap mencoba beri pukul. Ternyata kali ini satu pukulan satu antaman sudah menutup punya sehingga kena sudah lapan dari kedua belasan Raja Wali Sati. Kini terasa di sebat lolik itu perasaan apa royal. Ini kalau orang yang mempunyai tiga yang mempunyai sosok pemain yang sangat baik tentunya di kalangan remaja kali ini. Dia sudah bertengger bersama sambil mengibis timbul kebanggaannya. Sampriking sudah dipunyai oleh sang wasit. Tidak memberikan paman tangan ini tembak. Ternyata kali ini tembakannya mantap sih bro. Dia mencoba beli sana, mencoba berlari sebuah tembak akan tetapi pun. Ternyata kali ini wow, satu pemberan satu antaman sudah mengenai tubuhnya sehingga bola masih diumpan ke belakang untuk perbukaan istirahat serang. Namun kali ini dia masih mencoba beli di sana. Sehingga kali ini aman-aman saja di sana serang ini kembali oleh kedua belasan Raja Wali Sati. Dari Raja Wali Sati harus maju nomor punggung 11. Nomor punggung 11 dari kedua belasan Raja Wali Sati dapatnya nomor punggung 11 ini. Walaupun dia sudah ngos-ngosan tenaganya sangat terkuras kali ini, dia tidak patah semangat untuk memberikan tembakan cukup baik. Tentunya ingin mencoba menggempur gerbang salaman dari kedua belasan. Set over ingin mencoba memberikan umpan mata ini dan buka segi rumput dan gerakan tangan kanan tajam dengan. Wow, ternyata ini dia punya mata sih bro. Namun boleh dimuntahkan begitu saja. Dia mencoba berlari meliuk di sana. Di hadapan ini wow, ternyata dia berlari dengan sebuah tangan kanan. Tetapi dia sudah terpental bola sudah mentubuhnya sehingga dia sudah lama dari kedua belasan. Masih terjadi di belakang sana jual beli pukulan. Namun kali ini hal hasil diserang serang masih bisa dibendung dikuasai kembali oleh kedua belasan Abah Royal. Harus maju nomor punggung 4. Nomor punggung 4 dari kedua belasan Abah Royal. Nomor punggung 4 nampaknya si tampan rupawan yang mempunyai kulit sawo matang putih. Akankah dia bisa menghidupkan tembakannya? Lakukan sebaik mungkin. Akankah dia bisa menggunakan tembakan lakukan? Akankah dia bisa menggendong angka 2? Menunggu apa dari sang wasit? Sampriking sudah dimakan sama si Ayu kasih kebuta tembak. Ternyata kali ini dia bukannya mati. Bola terlalu menunggu di ujung lari. Ternyata kali ini dia sudah aman-aman saja. Timos yang pertama kecil di kedua belasan Abah Royal harus melaju nomor punggung 5. Nomor punggung 5 dari kedua belasan Abah Royal nampaknya si kurus gesit tentunya. Dia sudah mengiringi kota senapan sambil berjokong di stikbol kebakannya. Akankah si kurus gesit ini bisa menghidupkan tembakannya lagu sebaik mungkin? Sudah dipanggil sang wasit ayo kasih kebunan tembak. Wow, ternyata kali ini dia berhanya mata sini bro. Namun bola sudah diusir di arah sambil berkocar kaki bergerak ke depan anda. Dia menerobos kepalan dari kedua belasan Raja Wali Sati. Dia berlari dengan semua tenaga. Akankah kali ini dia mampu untuk memperanikan bola di dalam sana nanti? Wow, dia sudah sampai saja di sana masih berpikir-pikir panjang.
punggung 6, pinggang 1, ya. Kunci yang ada, monggo. Kalian semua adalah juara.